saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kami ucapkan dari Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus. Pada hari ini kita merayakan hari Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari kebahagiaan umat manusia. Tuhan berkenan hadir dan menyapa dalam budaya dan bahasa manusia. Hari ini hari kegembiraan kita semua. Maka mari kita memuji dan memuliakan Allah. Ia sungguh besar, cintanya tak terbatas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kelahiran Yesus Kristus dapat mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yesus yang merendahkan dirinya dengan lahir di dalam kandang yang hina, menjadi bayi yang lemah supaya kita juga belajar menjadi rendah hati dan kuat dalam iman kita. Semoga kelahiran Yesus Kristus membaharui diri kita dan kita pun mampu menjadi terang bagi sesama. Yesus lahir dalam keluarga kita masing-masing. Demi kelangsungan dan hikmatnya perayaan Ekaristi Natal ini, handphone mohon dinonaktifkan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk merayakan hari Natal pada pagi ini.
Thank you.
nyanyikan lagu kemuliaan. Buku mana?
Hallelujah.
Tuhan bersamamu. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam bangunan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Namun justru orang-orang yang ini
yang dipilih oleh Allah untuk melihat, untuk mendengar dan juga memberitahukan tentang kelahiran Sang Mesias ini. Mereka menyaksi mata dan juga berbicara Allah tentang Natal yang pertama ini. Sungguh begitu aneh memang bahwa Allah memilih orang-orang yang bersingkir dalam masyarakat untuk menjadi perantara-perantara ilahinya. Apa pengaruh Natal bagi para gembala dan orang-orang Bethlehem pada waktu itu? Orang-orang di Bethlehem heran dan juga takjub mendengar cerita para gembala. Hanya saja mereka itu berhenti pada keadaan ini, takjub dan heran. Dan rasa takjub tidak dipilih oleh sikap ingin tahu dan juga tidak ingin memperdalam berita gembira itu lebih lanjut. Mereka diam dan akhirnya tidak ada makna apapun yang mereka bawa. Dengan demikian kehadiran Mesias ada di pandangan sebelah mata saja, tidak ada artinya. Karena itu mereka tidak mengenal Tuhannya dan juga iman mereka tidak berakar sama sekali. Sedangkan para gembala, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Saya jika mereka tidak berbeda dari orang-orang Bethlehem juga, berbeda mereka hanya sesaat saja untuk kemudian berpakan. Inilah sikap gembala. Bagaimana sikap Bunda Maria dalam menyambut Natal? Bunda Maria mengalami keheranan dan juga takjub akan cerita para gembala. Apalagi Bunda Maria melihat apa yang disampaikan dari suatu melihat pada dunia sampai saat Yesus dilahirkan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh malaikat Gabriel menjadi kenyataan. Bahkan nama yang dinyatakan malaikat itu memang diberikan kepada Yesus. Posisi Bunda Maria adalah takjub dan heran. Tetapi tidak berarti menjadi pemimpin kepada kehidupan dan Tuhan Allah atas alam semesta. Tentu saudara sudah mengenal Kristus dan menjadi muridnya. Saudara sudah berusaha menempati ajarannya, bergaul dengan umatnya dan mampir lagi dalam ibadahnya. Saya ingin bertanya kepada Anda dalam bagus, benarkah semua itu sudah saudara lakukan? Saya ingin bertanya kepada Wali Baptis. Para Wali Baptis, saudara datang kemari sebagai Wali Baptis. Perkenankanlah saya bertanya, yakinkah saudara-saudari bahwa calon ini pantas menerima pembaptisan? Bersediakah saudara-saudari menolong calon ini dengan nasihat dan teladan supaya ia dapat mengambil Kristus dengan setia? Ya, kami setia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Agung, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing saudara-saudari ini sudah lama mencari Engkau, dan pada hari ini mencari Engkau dan pada hari ini menjawab panggilan di dalam gereja. Semoga kita selalu menikmati persahabatan dan dikuatkan cinta kasih demi Kristus, pemantara kami. Amin. Saudara-saudari, semoga calon baptis diteguhkan berkata dan syarik tanda kemenangan Kristus bernama kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara yang terkasih, mari kita mohon kerahiman Allah dalam diri saudara kami ini.
saudara-saudari, nah kita mohon kerahiman Allah bagi para calon baptis ini. Allah telah menghidupi mereka sampai saat ini. Semoga yang berani dan menguatkan mereka supaya mereka mengikuti Kristus dengan setia dan memberikan kesaksian tentang iman gereja. Semoga mereka dibaharui oleh Roh Kudus yang akan menyucikan air ini. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putera-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menyatukan saya putera-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai berkat Roh cinta kasih yang menghancurkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Allah Bapa hendaklah api-apimu kepada kalian bangun dalam Roh melalui air baptis yang sudah diberkati, sebab Engkau memanggil mereka supaya pisan serta berhidup abadi demi Kristus Tuhan pengantara kami. Saudara terkasih, sebelum saya membaptis dan menerima resmi, saudara silakan berjanji dan menyatakan iman saudara. Dengan janji itu kita menolak setan dan perbuatan-perbuatan serta berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik dan kudus. Saya ingin bertanya kepada para calon baptis, sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dalam dan juga dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Saya ingin bertanya tentang pernyataan iman Anda sekalian kepada para calon baptis. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara Bapa dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk secara alam Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan pada dan kehidupan kekal? Bila iman kita, bila iman gereja dan kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, nah kita mohon kerahiman Allah bagi para calon baptis.
dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara hidup sebagai putra cahaya dan melayani iman yang setia hingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Mari kami bersama-sama kita menyatakan iman dan percayaan kita bersama saudara-saudara kita yang telah menjadi anggota gereja Katolik. Aku percaya akan Allah, maka kami bersyukur bersama dengan
saudari kami di Kina Palestina yang bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga Engkau selalu membimbing langkah hidup selanjutnya dengan berkat-berkat-Mu, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan terutama umur yang panjang. Marilah kita marilah berseru kepadanya. Tinggallah serta umat ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil mengajar-Mu. Istimewa untuk Bapak Leonardus Ilham Syah Utama, Ibu Florensia Nuriani Halim, dan Ibu Elisabeth Deliana Rusli. Semoga karena kerahimanmu, Engkau menerima mereka yang kami tuangkan dalam tradisi ini, ke dalam kebahagiaan apa yang bersamamu dan bersama para kudusmu. Berkati dan dirimu juga keluarga sanak saudara yang masih menjalani usian hidup di dunia ini agar mereka senantiasa tetap setia kepadamu dan boleh mengamalkan apa yang menjadi cita-cita yang belum terlaksana dari saudara-saudara kami yang telah menjalani mereka ini. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah serta umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau memiliki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami, kami Kau angkat menjadi putra-putri-Mu. Dengan cara doa kami, dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Ya Allah, kami mohon semoga bersembali pantas bagi istri pelayan yang kami rayakan hari ini. Semoga sebuah yang lain menjadi anugerah ilahi bagaimana dia yang menjadi manusia dan juga sebagai Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk penebusan jiwa mereka
untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria Perawan Bermuda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Tutupkanlah buah kami dari hukuman abadi dan terima kami dalam kawanan para pilihan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon bilang berkati dan terima persembahan sebagai Tuhan yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepada agar bagi kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia. Dia mengambil roti dan dengan nada pelangi kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Mu yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Selain itu, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang diumpamakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah-Ku. Dan juga kenaikannya yang mulia ke surga.
demi keagungan yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bermuda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sedilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu Allah Maha Kuasa, Sang Malaikat yang kudus membawa persembahan ini dengan tangan yang terhadap yang luhur ke hadapan tabungan di lain agar semua yang mengambil bagian dari altar-Mu dengan menyambut guru dan darah tersuci puteran dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu Bapak Leonardus Ilham Syahutama, Ibu Florencia Nurian Halim, dan Ibu Elizabeth Eliana Rusli yang telah mendahului kami menematra iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dan juga bagi hamba-hambamu yang berdosa yang berharap atas kerahiman yang melimpah semoga Engkau berkenan kembali mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellus, Petrus, Kristitas, Petertua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka bukan karena jasa-jasa kami, tapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Kau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia,
Bagi anak-anak, nanti setelah komuni akan mendapatkan berkat, ya.
duduk saja dulu anak-anak kita, lalu nanti romonya akan memberi berkatnya di tengah dan juga di luar gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang boleh menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Mohon diperhatikan. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Ya, berkenanlah kami merayakan kelahiran-Mu dengan hormat dan bersuka cita. Bantulah kami mengabdi dalam misteri-Mu dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalami secara persisurnya sebagian yang sudah berkuasa sepanjang segala masa. Kalau ternyata isinya nanti tidak sama, jangan
ini ya, itulah rezeki kita masing-masing, kita terima apa adanya. Ya, mudah-mudahan. Dan kami menghadap prioritas utama adalah anak-anak kita yang saat ini ikut perayaan Ekaristi. Yang kita ikut, nanti kalau masih ada sisa, boleh cerita. Tapi prioritas utama adalah anak-anak kita yang saat ini ada mengikuti perayaan Ekaristi ini. Ya, itu. Bukan kami beli, bukan. Ya, tapi karena ini masa pandemi, kemarin kami menyiapkan tidak terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan orang tua bisa memahami keadaan panitia bahwa memang kami sebagai ya kalau tidak salah kami sebagai kirim bantuan sumbangan dari umat ini kepada saudara kita yang ada di Sungai Danuhan ya sekitar 150-200 mingguan di bawah sana. Maka dari itu ya, karena tahun lalu tidak begitu banyak kami berisi juga terlalu banyak. Mudah-mudahan pengalaman ini akan membawa pola pikir kami ke depan sehingga kami bisa menyiapkan lebih banyak. Jadi tadi saya lagi kami mohon nanti prioritas utama adalah anak-anak kita yang hari ini mengikuti perayaan Ekaristi. Saya lagi kami ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saya juga sebagai pastor paroki di paroki Haji Yesus yang Maha Kudus mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal tahun ini menjadikan berkat bagi kita, menjadikan kekuatan dalam diri kita bahwa Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih semuanya atas segala pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik dalam perayaan Natal pada tahun ini. Semoga sukacita pelayanan Anda juga memberikan sukacita bagi kita semua dalam perayaan perayaan Natal tahun ini. Selagi saya berjuang memperhati Romo Yusuf dan juga ada Diakon Selamat yang bertugas di paroki ini mengucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup perayaan kudus ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
dalam desakan. Anak-anak SD datang ke depan Romo, sesudah dikasih langsung pulang, sedangkan orang tua boleh menunggu di luar. Ya, yang target dua baris, bikin dua baris. Anak SD, tolong anak SD, tolong orang tuanya tidak usah ikut antri. Orang tua boleh menunggu di luar. Yang pasti lah, pasti lah SMP dan remaja.